Assalamualaikum. Hai, apa kabar semua? Berjumpa kembali dalam channel Hai guys. Okay, berjumpa kembali dalam video seterusnya. Jadi pada hari ini kita on board dalam pada motor saya ni. Kali ini saya sedang bawa motor ES5 Class 1 . Okey, ES5 Class 1. Jadi dalam 2-3 hari ini ada orang PM saya, PM dalam ataupun komen dalam YouTube lah. Bang, boleh abang test tak buat video pada waktu malam, sebab kita orang nak tengok lah abang punya lampu ES5 Class 1 ni yang dah convert kepada wave tu, okey tak okey? Sebab ramai yang komplain kalau lampu original yang Class 1 tu dia sedikit malap, walaupun kita dah tukar kepada mentor yang besar lah. Jadi atas masalah ni lah saya ambil peluang lah malam ni. Hari nak hujan sebenarnya ni, tapi saya test sekejap nak tengok macam mana keadaan. Okey, jadi pada hari tu lah, kalau siapa yang pernah tengok video saya lepas, saya ada convert saya punya motor ni kepada lampu yang Wiscato. Okey. Saya ada, kalau siapa yang pernah tengok video saya lepas, saya ada tukar saya punya lampu ni kepada Wiscato. Jadi saya sebenarnya dulu ada masalah tentang lampu tak terang. Jadi saya pun tukar mentol. Masih masalah yang sama. So kali ni saya tukar pada lampu yang wave punya. Okey. Tengoklah keterangan dia macam mana. Keteranganlah lampu yang macam terang. Okeylah, bagi saya lampu ni cukup okey, berbanding yang masa standard dulu. Standard dulu yang lampu biasa tu, Allahuakbar, memang tak nampak langsung. Yang ni okeylah, terang. Jadi kepada mereka yang hujan. Terasa balik semula hujan. Okey, jadi cukuplah saya test. Setakat ni tengok saya punya lampu ni, okey, memang terang lah berbanding asal. Oh, memang hujan. Nanti saya nak pusing balik. Okey, dah hujan tu nintik. Okey, saya pusing balik. Tengoklah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan di sahabat-sahabat anda semua ingin ataupun ada masalah lampu yang terang pada ES5 Class 1, jadi saya syorkan tukar kepada yang Wave 1 punya. Tengok ni, memang terang lah, terang gila. Ni lampu tinggi, ya, ni lampu tinggi, ni lampu rendah. Okey, sebab apa terang? Sebab dia ada pakai dua mentol. Dua mentol ni cukup terang lah kalau berbanding dengan asal. Dia punya terang ni lebih kurang macam saya punya LC lah. Tapi kalau yang motor RS saya memang terang lagi lah, sebab dia pakai LED. Jadi kali ni ni tak nampak lah sebab ada cahaya lampu. So saya punya review lah tentang mentol ataupun lampu hadapan untuk ES5 Class 1 ni yang dah tukar pada Wave, memang berbaloi untuk ditukar. Jadi kalau siapa nak tukar, bertukar. Harga pun tak mahal je. Cuma kalau yang daripada Class 1 nak tukar kepada yang Wave 100 ni, perlu tukar dia punya head cover set lah. Itu je. Dalam lingkungan total semua tak sampai 100. Tak sampai 100 tu boleh dah full lah. Kepala, cover set, termasuk punya headlamp ni lah. Okey. Jadi kepada mereka yang nak tahu review betul tak betul cahaya lampu motor terang tak terang, sekarang dah boleh lihat lah, memang sangat terang lah berbanding dengan asal. Kalau nak sama dengan motor RS tu tak boleh lah, tapi kalau dengan motor LC lebih kurang dia. Jadi itulah, harga tak mahal, boleh order online, tapi saya dekat kedai je. Saya pun maaf lah, saya jarang buat video tentang motor ni, sebabnya motor ni anak saya pakai. Jadi bila dia ada kat rumah baru saya boleh buat review. Saya rasa saya tak boleh lama ni, hujan nak hujan. So gitulah. Jadi saya harap video ini membantu anda untuk menentukan berbaloi atau tak berbaloi untuk tukar kepada ataupun convert kepada lampu Wave 100. Okey. Kalau rasa lampu asal tak terang, boleh tukarlah. Ini pun bukan lampu original. Cuma saya pakai mentol yang sedikit yang ori lah. Saya pakai mentol yang Honda punya.
mungkin dia akan membantu jugalah dari segi pencahayaan. Okey. Saya rasa video saya kali ini pendek. Okey, jadi kepada mereka yang baru ke channel saya, jangan lupa like, share, comment and subscribe. Subscribe free je. Subscribe. Jangan malu, jangan segan. Jadi jangan kedekut eh. Okey, saya rasa setakat ini saja video saya kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu lain. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Ke 100 kan, tapi tak laju lah, malam-malam tak nampak. Tetes nanti tetes. Kadang-kadang dah lalu malam berik, tak buat tak jatuh tentam. Lalu kita tahu kita berik tentam tu tak berat. Yang kuat. Okay, alright.